Membahas tuntas hal baru di bumi ini, kembali lagi di channel Indo Project ID. Video yang akan saya share di kesempatan kali ini adalah cara menggunakan lem Korea untuk mengelem ya. Dan ini cara ini supaya kalian benar-benar rapat dan tidak copot kembali. Dan di sini saya masih bersama Dude Ruang Oprek. Channel YouTube-nya kalian tinggal cek-cek saja. Di dalamnya terdapat ruang-ruang anti-anti peledak ya. Oke, untuk cara-caranya langsung saja inilah selengkapnya. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, yang belum subscribe, mari subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat pemberitahuan video terbaru atau terupdate dari channel ini. Oke, langkah pertama kalian siapkan dulu bungkus rokok. Maksud saya bukan bungkus rokok, tapi busa rokok ya. Nah, untuk busa rokok ini kalian tinggal ngambil dari busa rokok super. Itu lebih baik. Karena untuk dari busa rokok mil-mil gitu agak kurang padat ya. Maksud saya agak hasilnya bakal enggak sekeras dari hasil busa rokok super. Oke. Dan untuk cara-caranya kalian tinggal lihat aja di video ini. Oke, sampai di sini sudah selesai ya. Bagaimana menurut kalian, apakah sangat mudah? Dan ini hasilnya sangat keras sekali ya. Dan kalian lihat saja, ini saya sudah bengkok-bengkokkan dengan sekeras tenaga yang saya punya.
asli gun, ini sangat keras sekali. Oke, semoga apa yang saya share dapat bermanfaat di kehidupan perelemen kalian. Like bila suka dengan videonya dan jangan di dislike bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.